Yes. Yang guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue Yepe. Daniel. Di channel kita nyok makan guys. Kita di mana bro? Siang-siang gini kita mau makan apa nih An? Makan sate bro. Sate ya? Iya. Tapi di sini satenya non halal ya. Halal bro, tapi ya. Ada sate yang halal juga di sate ada ayam. Halal, ya. Ada ayam juga dia. Iya, tapi dia memang prefer ke yang B2 ya, daging B2 ya. Iya. Betul. Namanya setusuk. Hah, setusuk. Yes. Mana kenyang, bro? Yoi, tapi rame-rame sama temennya. Oh, gitu. Oh, namanya setusuk. Yoi, alamatnya di Rukan Cordoba. Itu blok B29. Iya. Ya. Nah, penampakan di sana tuh, guys. Di sini ya. Pas kita di belakang, ya, di depannya ya. Pas kita di belakang, ya. Di sini juga banyak tempat makan ya. Yeah, bisa lu lihat sini banyak tempat makan. Nah, di situ juga ada tempat kopi. Ada tempat kopi. Iya. Kalau gitu ntar kita makan kita sambil makan kopi aja. Kita makan sambil kopi ya. Oke. Asik kopi dari ya. Hati. Siap. Oke. Nah, kalau gitu kita udah nggak sabar ya, deh. Selain jual sate, pengen lihat satenya sih. Iya. Iya. Jual sate apa aja sih? Katanya sih ada bakut serasin juga. Jadi iya, kalau macam-macam lu, ya. Iya, kalau lu bosan sama yang dibakar-bakar, dia ada boleh yang berkuah ya. Juga. Terus betul, ada serasinnya juga kan. Gitu. Biar tahu. Mending kita lihat aja langsung ya. Langsung ya. Yuk, kita sana ya, guys. Ya, halo. Sekarang kita berada di pas nih, setusuk. Setusuk dulu ya namanya ya. Betul, setusuk dulu. Eh, halo, bro. Ya, selamat sore ya. Sore. Udah mau sore ya. Dengan bro siapa? Sorry. Dengan Radit. Bro Radit ya. Bro Radit, ini apa sih menunya? Jadi, saya lihat kayaknya meriah banget gambarnya di sate ya. Kita menu utama kita di sini ada sate babi. Sate babi. Ya. Terus sama bakut. Sama bakut ya, ini bakut babi. Menunya ya? Untuk yang sate babi, itu yang ada kita punya original, yaitu yang asin gurih gitu. Ada manis, manis lemak. Oh, ada manis, samcan. Manis lemak. Ya. Sate babi samcan, kulit babi ya? Betul. Ada juga sate ayam ya? Iya, kita untuk varian selain babi ada sate ayam. Oke. Ini apa ya, hitungannya pertusuk ya? Kita mainannya gitu. Pertusuk ya. Terus? Berapa lama di sini? Kita yang bukanya di sini udah dari kapan ya? Udah 2 bulan, sekitar 2 bulan. Udah 2 bulan ya? Iya. Di Green Lake sini. Oh, di Green Lake. Sebelumnya di mana? Sebelumnya kita ada outlet juga di Taman Palem. Di Taman Palem. Ya, Cengkareng ya berarti ya. Cengkareng itu. Oh, berarti ada 2 tempat, guys. Jadi di sini baru 2 bulan. Di jadi Taman Palem itu udah lebih lama ya? Iya, udah setahunan di sana. Udah sekitar setahun, guys. Iya, betul. Jam bukanya, Bro Radit? Kalau untuk yang di outlet Green Lake ini, kita buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Oh, jam 11 sampai jam 9 malam ya? Iya. Kayaknya rame ya? Lumayan malam ya? Malam. Kalau siang kayaknya kurang ya siang mungkin ya? Siang lumayan, ada yang dari kantor siang kan. Iya. Sini daerah kantor. Oh iya. Ya. Kalau yang ini, untuk online-online gimana? Iya, pakai apa? Kita online tuh ada GoFood. Ada GoFood? Grab udah masuk juga. Oh, Grab udah? Ya, Shopee sama Traveloka. Kita udah masuk. Oh, Traveloka juga. Ya, wah, semua. Keren guys. Gitu ya. Jadi kalau mau online gampang. Oh iya betul juga. Jadi untuk yang mager ya, malas keluar gitu ya. Iya, orang-orang kantor kan juga gitu. Iya, gitu kan bisa langsung online aja. Tinggal pesan ya, nggak usah pusing ya. Iya. Terus menu-menunya apa lagi selain sate ya? Oh iya, selain sate kita juga ini ada rice bowl kita. Rice oh, ada rice bowl juga. Udah dipaketin gitu jadinya. Jadi udah ada sate sama nasi gitu. Oh, udah sama ya, nasi. Jadi udah satu set ya. Jadi ini menu simpelnya ya. Iya, jadi kalau gitu ya. Ini udah tinggal satu udah. Oh, mantap kalau gitu. Iya, jadi nggak usah pusing-pusing betul. Mau sate berapa apa ini iya, udah iya. Langsung satu set kita, ya. Tersediain. Tinggal makan ya. Keren guys, kayaknya nggak ini ya kita ya. Mesti cobain dulu ya. Kayaknya boleh. Sih kelihatannya menarik gitu ya. Boleh. Oke deh, saya pesan aja deh langsung sih ya. Ditunggu ya guys ya. Nah, kita udah nyampe semua nih. Ini yang paket komplit daging campur nih. Jadi ada daging sate ada 4 tusuk ya guys ya. Satu ayam, 3 daging babi campuran. Campur. Ada daging babi manis sama samcan. Ada kulit ya? Iya, ada kulit juga tuh. Paket itu segede potongannya. Lu lihat mantap ya. Ini 3 potong ya. Ini berapa, Bro? 30.000. 30.000 ya. Banyak banget cabe asinnya tuh. Kulit yang pasti samcan.
Terus sate babi original ya. Terus ada yang asin, ada manis, yang manis. Sate babi manis yang ada lemak. Yep, nah, betul. Satu tusuk sate babi ini harganya 7.000. Ini di situ ada. Kalau yang original 6.000. Original 6.000 ya. Kulit cuma 3.000 tuh guys. Receh banget. Lo bisa lihat ya. Wah. Luar biasa bro. Nah, kebetulan kita makannya, oh di sini juga ada tempat nongkrong enak nih. Oh ya. Iya, betul. Di belakang jadi, ini ada kopi, guys. Jadi ada kopi dari hati. Itu enak. Kopi dari hati. Betul. Ya. Terus lagi jadi, lagi promo makan, nih kita ya. Sambil ngopi ya. Jadi, ada buy two get one ya. Hmm. Jadi lu pilih mau kopi kek, non kopi ya. Yep. Mau minum apa? Free-nya kopi susu sama americano ya. Betul. Harganya pun receh tuh. Lu orang bisa lihat tuh tempatnya tuh seperti ini enaknya. Buat nongkrong-nongkrong ya. Doa dulu ya. Guys, protokol kesehatan pakai hand sanitizer. Selalu ya, bro. Oh, iya. Nasinya. Oh iya. Bukan nasi biasa. Nasi jeruk. Nasi jeruk nih, kayak oh, gini seperti nih. Seperti ini nih. Nasi jeruk. Wangi, guys. Nasi wangi. Bagi kalian tapi yang nggak mau ribet, ini sih oke banget nih. Iya, nih. Nasinya wangi. Kalau bagian suka ayam ya, ada oh, ini nasi. Langsung ya? Iya, ada. Tinggal santap, betul. Nggak ya. Usah pakai tusukannya lagi ya. Ada nasi daging ayam ya. Dari 23.000 daging babi 26.000. Betul. Ini udah mix ya? Iya. Nasi jeruk sama daging babi manis ya. Cekat, guys. Gimana, bro? Gawat. Dia mulai nggak setop. Huh? Nasinya tuh gurih, wangi, enak. Gue makan nasinya aja bisa. Oh ya? Udah. Daging babinya tuh empuk. Enak ya? Nasinya udah dibubuin ya? Ya, udah dibubuin ya. Wangi. Wangi jeruk ya? Betul. Ya, kayaknya ada bumbunya. Betul. Nah, ini potongan daging ayamnya nih. Guys. Oh, mantap banget. Resep ya? Iya. Gue tadi minta bakarnya kering. Sekarang guys. Terbiasa. Nah ini yang original. Original itu guys. Kita coba nih. Ini dagingnya. Daging. Oke. Sekat. Gimana? Gurih, benar-benar gurih sih asin. Enak. Apa? Oh, ini enak. Ini udah dibumbuin udah enak ya, asin gurih ya. Cekat guys. Ini setusuknya cuma 6.000. Ini 6.000 ya? Iya. Kalau yang original. Daging semua. Jadi, daging manis plus ada lemak. Nah, lemaknya tuh di sini doang guys. Jadi dua potong ini daging, dua potong sini daging, tengah-tengahnya lemak. Lo bisa lihat ya. Kejar guys. Bumbunya meresap. Orang yang penggemar daging B2 ya, non halal, wajib kudu kemari. Bumbunya meresap ke dalam. Saking enaknya nasinya ya. Iya. Sampai lupa. Ini potongnya sih lumayan ya, 33.000 ya. Sawi asinnya banyak. Sayurnya banyak ya. Betul. Hey guys. Tuh. Bagus ya. Bagus sayur asin. Kita cobain kuah original dulu ya. Segar guys, kuahnya tuh ya, rempahnya berasa ya. Enak ya? Duh, empuk banget. Dia pakai untuk plastik ya? Langsung jatuh tuh, copot dagingnya. Ini empuk banget guys. Tuh, langsung copot segar dagingnya. Segar ya? Iya. Ini merah ya? Kan guys? Enak. Oh, ini gak ada lawan nih, enak. Ini yang daging manisnya. Sekat ya. Pas. Ya. Smoky-smoky. Bumbunya tuh meresap sampai ke dagingnya. Enak banget. Itu enak banget. Bumbunya pakai dalam. Jadi lu makan ini, sate ini, dagingnya. Dia rempahnya apa berasa banget ya. Gila, the best, the best.
Mantap. Lu orang mesti coba ya, bro. Wajib. Kudu. Wah, di kulit yang terakhir, guys, tuh. Sampai melengok gini, guys. Melengok. Waduh, enak banget empuknya. Sikat, guys. Gila, selera banget ya, Pak? Iya. Gue baru lihat tuh hari ini makannya ganas banget. Ini satunya banyak ya. Tuh, sampai ini semua tuh. Oh, guys. Wah, enak banget nih. Penggemar B2 yang ngaku penggemar B2 ya. Mari, guys. Tuh, mantap. Namanya setusuk ya. Yes. Terus kalau orang bisa nyantai ya di belakangnya ada tempat kopi. Suasana enak. Kopi juga enak, guys. Kopi dari hati. Jadi kopinya kopi dari hati ya. Yes. Sambil ngopi. Robusta ya. Kopinya enak, guys. By the way, aduh, thanks banget ya sudah nonton vlog video makan kita sore ini ya. Betul. Gua recommended banget ya. Thank you juga ya buat teman-teman ya, yang sudah support, like, ya, subscribe. Like, thank you banget ya. Yang bantu-bantu subscribe juga. Iya, biar channel kita semakin bisa berkembang. Betul. Ya. Terus kalau ada masukan, komentar, silakan komen ya. Tempat makan baru ya. Betul. Yang belum banyak dikenal orang rasanya. Ya. Betul. Jadi biar betul sih, nanti kita datangin ya. Aduh, thank you banget ya. Oke, kalau gitu ini ya, guys, jangan lupa di like, share, subscribe, dan ingat, guys, klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang kita datengin. Dan seperti kata kita tadi, kalau kalian tahu ada tempat makan baru yang belum banyak dikenal orang, rasanya enak, boleh, guys, komen ya di bawah ini. Ntar kita berdua datengin. Oke, okay. Thank you, guys. See you.